untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Cianjur, Ketua DPRD Cianjur mendorong hal tersebut melalui hearing DPRD bertemakan sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT. Hal tersebut bertujuan agar warga masyarakat lebih bisa merasakan program pemerintah secara merata dan tepat sasaran. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. Ketua DPRD bersama Dinas Sosial Kabupaten Cianjur melakukan hearing atau dialog bersama masyarakat Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mengeluhkan masih adanya warga miskin yang belum tersentuh oleh program pemerintah. Hal tersebut dinilai program bantuan pemerintah masih belum merata dan tidak tepat sasaran. Dengan adanya dialog langsung bersama pimpinan DPRD, warga sangat mengapresiasi dan berharap warga miskin yang belum tersentuh bantuan dapat merasakan bantuan dari pemerintah. Uh, saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya dialog di lapangan, jadi langsung menyentuh kepada masyarakat karena memang uh, masyarakat harus dijemput bola. Karena apa? Masyarakat di sini tidak akan mengerti mengajukannya kemana begitu ya, Pak ya. E, karena keluhan-keluhan di masyarakat masih banyak. E, masalahnya mereka-mereka yang tidak mampu itu e, masih mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, sistem layanan dan rujukan terpadu tersebut merupakan layanan sistem untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan rakyat miskin. Untuk membenahi masalah data, pihak dinas sosial melakukan empat kali verifikasi dan validasi data dalam satu tahun. Hal tersebut dilakukan agar tepat sasaran. Kalau dulu kita melakukan verifikasi dan validasi data itu setahun dua kali, sekarang kita melakukannya empat kali bulan Januari, Maret, Juni, September. Jadi untuk membenahi masalah data supaya tepat sasaran untuk SLRT sendiri kalau dulu anggarannya itu dari pusat tapi dari menurut peraturan dari pusat juga harus dimigrasikan anggarannya itu ke daerah. Tapi sampai detik ini dari daerah belum ada biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan SLRT. Untuk itulah barangkali kami harapkan ada bantuan dari APBD untuk kegiatan biaya operasional daripada SLRT tersebut. Sehingga masyarakat miskin banyak terlayani baik semua program baik PKH, BPNT, KIS maupun Roti Laut sama Kube. Selain itu terdapat dua program pemerintah pusat yaitu program BPNT dan PKH sedangkan program Kartu Indonesia Sehat atau KIS di tahun 2019 kuotanya sebanyak 195.000 penerima dengan total anggaran mencapai 53 miliar rupiah. Untuk mengoptimalisasikan program bantuan tersebut, Berharap adanya bantuan dana operasional dari APBD Cianjur untuk pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan, DPRD dan pemerintah Cianjur akan berupaya lebih meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Terima kasih dengan adanya hearing dialog interaktif ini uh, memang IPM Cianjur itu sangat Sangat rendah ya di 27 uh, urutannya mungkin dari dinas sosial tadi sudah dipaparkan terkait uh, kemiskinan di Cianjur atau pendidikan atau kesehatan juga insya Allah mungkin uh, DPRD akan mendorong dinas sosial uh, terkait kemiskinan yang ada di Cianjur supaya lebih e, meminimalisir kemiskinan dan dari sumber anggaran mungkin Dinas Sosial insya Allah nanti akan kita dorong juga supaya tidak banyak juga yang miskin di daerah Cianjur. Rencananya dalam rapat pembahasan anggaran mendatang DPRD Cianjur akan menambahkan anggaran bantuan sosial di tahun 2020. Heri Setiawan, Bandung TV.